Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku ya. Nah, teman-teman, hari ini aku masih mau review rosemary. Rosemary itu biasanya untuk taburan steak ya, bumbu-bumbu steak. Nah, kali ini rosemary cuma namanya, yaitu aku all shop, online shop ya. Ini dari IG. Nah, ini IG-nya ada ya di sini. Instagramnya rosemary.idn ya. Kita buka yuk. Di sini aku online ya, online buah-buah kering, yaitu macam-macam buah ya, ada buah-buahan strawberry, ada buah tin. Nah, hari ini pas banget baru sampai, jadi aku mau review. Siapa tahu teman-teman juga kepingin, kok penasaran banget sih. Aku tuh penasaran banget lihat buah-buah kering kok kriuk. Biasa kan buah-buah itu kan sebentar aja di kulkas sudah layu ya. Nah, ini dia tuh kriuk. Nah, kita lihat deh. Oke, gimana? Tuh. Wow. Ini buahnya. Dan ini kacangnya, aku pesan buah dan kacang ya. Kita buka aja. Wow, di botol. Nah, teman-teman pakai bubble wrapping ya, jadi dia aman kah ya. Kita lihat. Wow, ini aku pesan strawberry ya. Nah, dia nggak hancur ya, masih utuh. Nah, ini ada tulisan chill before it. Jadi sebelum dimakan itu kita dinginkan dulu ya. Bisa masuk kulkas kali ya. Oke, okay, strawberry. Nah, yang ini aku pesan dua. Nah, yang ini buah tin. Buah tin kering tuh. Biasanya buah itu kan enggak tahannya sebentar aja lembek. Nah, ini buah tin. Nah, ini satu lagi. Aku pesan kacang. Tapi yang size-nya kecil aja. Ini yang 150 gram ya, tuh Harley Barley Nut. Kita cobain. Nah, ini disegel ya teman-teman, jadi dia apa, tahan apa, maksudnya tahan apa ya, tahan melempem. Nah, tuh lihat, wangi strawberry. Nah, teman-teman misalnya yang nggak suka buah-buah tapi dikeringin kayak gini enak kan, coba kita rasain ya kayak gimana rasanya. Penasaran banget kayaknya, setiap di ngelihat di mana-mana tuh kok ada buah-buah kering itu kriuk banget kayaknya enak. Nah, lihat nih strawberry-nya, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Manis enak banget. Aku tuh penasaran banget setiap ngelihat ini ya, di mana-mana gitu melihat apa, strawberry kering, kriuk-kriuk banget. Aduh, penasaran kayak apa sih rasanya. Ternyata enak. Biasanya kan kalau strawberry aslinya tuh agak asam ya, kalau yang biasa, yang manis, ada yang manis, yang mahal. Ini manis, asamnya sedikit, jadi kita kalau kita makan tuh nggak merem-merem mata. Kalau asam kan pasti gini-gini kan. Ini anak-anak yang gak suka buah jadi suka banget ya. Tuh, enak banget. Jadi kayak kalau disep-sep juga kayak apa ya, kayak bonbon, kayak permen. Enak banget. Ini camilan sehat ya, tanpa, katanya sih tanpa tambahan apa-apa. Mantap. Kita buka ini. Nah, ini buatin. Biasanya aku kan makan, pernah makan, dia basah ya, apa ya, chewy gitu loh tengahnya. Nah, ini coba kita cobain dah. Ini kecil. Rasanya tuh kayak respon, bukan spons cuci piring. Emang aku pernah makan kayak rasa-rasaan gitu, kayak styrofoam. Rasanya emang kalau buatin ya, manisnya gue gak manis banget, asminnya gue enggak. Jadi enak deh. Enak. Sayang ah, hemat-hemat. Ini yang kacang. Nah, ini
kacang aku minta yang campur ya, kalau teman-teman biasanya mau yang ini ada apa, salah satu kacangnya ini ada walnut, ini ada kacang mete, kacang mede ya, ini almond, ini pistachio, ini apa ya, macadamia atau apa ya namanya, lupa deh, ini kayaknya macadamia deh, ini enak banget nih, kayak kemiri ya. Nah ini bentuknya tuh lihat, lucu banget, dia mentahnya tuh kayak bulat gitu, keras. Ini warnanya, namanya nih walnut. Nah ini pistachio, kita cobain dulu ya, kita cobain yang pistachio. Enak kok pistachio, aku udah tahu ya. Sekarang mau cobain yang walnut. Jadi ini tanpa digoreng, kayak di apa ya, di sangrai gitu. Mungkin apa di microwave, nggak tahu ya. Tanya aja sama ke Rosemary. Ini kacang mete, tapi dia nggak terlalu coklat. Kalau digoreng kan tuh kayak agak coklat-coklat ya, kuning-kuning gitu. Nah ini kalau almond gini, aku pernah makan, makanya aku air fryer ya, agak keras ya, tau deh nih ya. Garing. Di antara yang lain, ini agak keras. Di antara yang lain yang aku suka, semuanya suka. Cobain yang ini. Ini macadamia. Dia agak padat, teman. Ini kalau teman-teman bisa mau beli, lihat aja di Instagramnya ya, ada rosemary.idn. Nah ini yang strawberry seperti ini. Ini yang kering, strawberry sama buat ini. Ini harganya 145. Berapa gram ya nih? Ini 125. Nah kalau yang kacangnya ini 150 gram. Ini harganya 139. Aku ngambilnya yang kecil aja ya, mau nyobain aja. Kalau buah-buahan aku suka ya. Nah kacang-kacang juga suka, cuma aku lebih suka buah-buahan kering, apalagi kering, mantap nih teman-teman. Ini lumayan mehong. Nah karena di Kalimantan ini ongkirnya tuh yang mehong. Ini ongkirnya ke Kalimantan tuh 52.000 ya. Lumayan, tambahin ini kan dari dapat kacang-kacangan. Di sini nya tertulis gluten free. Jadi bebas dari gluten. Ini untuk yang diet nih boleh-boleh banget ya. Untuk yang diet, nih lihat. Enak banget nih. Ini juga apa? Crispy crunchy, udah crispy crunchy. Jadi udah garing banget deh. Kalau yang di Pulau Jawa dan sekitarnya itu enak banget. Jadi kalau misalnya mau online shop nih, tinggal aja tinggal pesan sehari juga sampai. Nah kalau di sini di Kalimantan itu 3-4 hari baru sampai. Ini alhamdulillah 4 hari ya. 4 hari, tapi kan ini bahan kering jadi awet ya. Enak banget teman-teman, kalau mau di order misalnya teman-teman mau order boleh banget nih. Jadi ini camilan sehat. Ini tanpa ada rasa lain kok, tanpa asin, tanpa ada bumbu-bumbu lain gitu. Jadi ini memang cuma asli buah dikeringkan, tapi dikeringkan ya. Tapi aku nggak tahu caranya gimana. Nanti kalau aku tahu, aku nanti nggak beli ya. Oke teman-teman, ini enak banget dicoba ya. Oke, sampai sini saja video sehat ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.